Kami dari kelompok 1 akan melakukan kunjungan home care pada pasien stroke di Desa Teguhan, Kecamatan Paron. Sus, saya mau menyampaikan pasien atas nama Bu Painem sudah boleh pulang. Mohon nanti dilakukan rehabilitasi room. Baik, Dok. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dokter sudah menyampaikan pasien atas nama Bu Painem sudah boleh pulang. Nanti kalian tolong melakukan perawatan home care ya. Baik, Bu. Pasien dengan diagnosa stroke bagian dekstra. Pasien juga mengalami hipertensi, namun tadi saat dicek itu sudah normal. Nanti kalian lakukan home care, edukasi, dan terapi. Oh iya. Baik. Data dirinya pasien ya. Pelayanan di rumah. Niki kula mbeto rencang kula fisioterapis kalih rencang kula perawat. Mengke nyuwun izin direncangi pas mengke pemeriksaan nggih. Wah. Nami kula Dwi, perawat Dwi. Niki kula mengke ajeng melakukan tindakan home care, pelayanan, terapi teng griya nggih. Nah, niki mengke ditensi rumiyin kalih rencang kula. Terus diparingi terapi seperti angkat tangan, terus latihan berjalan wonten niku nggih. Nggih. Niki mbak enten keluhan mboten? Mumet ataupun mumet dirasakne. Sing dirasakne. Kakek sakit diangkat, Mbah? Ini mboten sakit. Mriki sakit nggih, Cepi. Nah, mriki. Nggih. Niki mengke kersane dilatih kali rencang kula fisioterapi nggih. Niki mengke kersane ditensi riyen, kersane ngetos dari pinten. Skip. Kula badhe ditensi rumiyin. Dan sini kan 130/80. Ini sakit
sakit diangkat betul, betul sakit. Dibantu kali ini tinggi, dibantu kali tangan kiri ini. Tapi diangkatnya tinggi sakit betul. Sakit. Sakit. Cobi, tangannya sing setunggal ini sing betul sakit, dibantu nih ini, diangkat. Cobi. Sakit macam. Pelan-pelan ber. Sakit banget. Sakit. Nyeri. Kemong. Nggih. Niki diangkat tiap hari. Mbae nek ajeng tilem ngoten niko dilatih. Jadi nek sampeyan mbae dilatih, niki sampai sini sampun nyeri, mungkin diturunke malih. Mungkin setiap hari dinaikkan lagi. Jadi dilatih nyerine engko, nyerine mengko. Mugi-mugi sampai tangannya sampai ngangkat ke atas lah. Nggih. Niki kan nyeri, sampai sini udah nyeri tambah. Niki diturun besok lagi ditambah. Ditambah malih sementen. Nek sampun nyeri diturun kemawon mboten sah dipaksa. Sabar nggih. Alon-alon mawon. Coba deh jari-jari ini digegem sakit. Sakit betul. Lemes betul sakit. Dibantu kali ini ki sakit ya. Nggih. Ngenten sakit. 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 Cobi. Gue tuh napa-napa niki dibantu kali tangannya sing setunggal. Niki digegem. Sakit. Nyeri mboten? Mboten. Nggih. Digegem. Mugi-mugi jarine ndak normal. Digegem ya. Sak mampune mawon. Nek sampun krasa nyeri, kemeng mboten sah dipaksa. Semampune mawon. Ngeten iki ben dinten ajeng tilem. Terus pas sonten dalu pokoknya sak embae nek di ngenten iki nek samane mboten wonten tiyang anake mboten wonten bae saged dibantu kali tangan setunggal niki sing mboten sakit ngenten iki dibantu kali niki mboten apa-apa niki digegemke mungkin buger digegem buger dilatih otot-otote nggih ben berfungsi kaya sebelumnya sakit kan sakit tau gegem nggih. Coba setengah nggih Mbak. Dulu terus ki sakit. Nyeri nggih. Nah, ngenten iki sik sampun nyeri duduk kemawon, benjing ditambah malih. Kaki Mbak cobi. Sakit diangkat mboten? Niki boten saged. Nah, niki kaki sing setunggale kan saged. Nah, kaki setunggale niki bantu kaki sing boten saged niki boten apa-apa, Mbak. Diangkat sak mampune mawon. Nek sampun nyeri, boten sah dipaksa. Diturunke malih, diangkat malih. Ngenten niki ben dinten insyaallah. Mungkin sakit normal malih ya. Niki boten apa-apa, Mbah? Sakit boten nek dituncane ten iki. Boten. Ya sakit. Masih kak tak abuh mau nek abuh terus. Iki mbahe tremor gemetar. Napa mbah iki? Sakit ngoten nggih. Setunggalnya cobi. Cobi mbah ulang saking tangan. Niki diaduk. Nggih, dibantu monggo. Monggo niki nggih bantu nggih. Niki. Nek sampun sakit, diturunin malih. Mengke dinaikke malih. Iki kan ngelatih otote. Jari-jarine nggih. Niki dipiyake ngene.
dibantu. Nggih ngapa niku nek makasi? Oh nggih. Nek pun nyeri boten sah dipaksa, Mbak. Nggih, ra usah sabar. Nggih, dadosé nek boten wonten putrane, bahe saged nglakokke dhewean ngagem tangan sing setunggali. Setunggal-setunggal ya Mbak, kaki kanannya di Mbak, Mbak, niki cukup semanten, niki mengke, insya Allah hari selanjutnya coba kesini lagi, coba lihat perkembangannya lagi, perkembangannya Mbaknya, apakah ada perubahan, ngapain ya Mbak? Tapi mungkin panjang dengan Cobi dilatih di Mbak Tia Mbak terus untuk makannya Mbak, untuk makannya ini harus dijaga betul. Nah, jenengan sudah hipertensi berarti nggih kurang garam nggih, minum obatnya rutin nggih. Nggih Cobi nek enjing wonten nika Dede, Dede kali kan di titah kali Mbak Ili, jadi awon-awon mungkin lah insya Allah ini sembuh. Yang buat niki, insya Allah terapi selanjutnya dinten Rebo, gitu. Mungkin di pulang bumi, weh nonton kelanjutannya. Terapi jungkang. Nah. Oh, sakit nih.
Ngeri. Tangan itu bau kamu sakit ya? Bicaranya juga empat sampun segede-segede. Sampun rada jelas gitu. Di tiambak-tiambak di ubah-ubah nih dewe ya mbak. Di genggam tangan wonten. Niki ajeng kula tensirien ndek wingi nika kan 130/80. Niki ditingali ngleh munggah napa medun tapi mboten enten keluhan nggih mbah. Kumat cuman mungkin lho nyeri gemeng ngaji separuh kan kok esoso ngaji sekolah di sekolah saya dan dan perosotan tapi nggak sakit-sakit tinggi dah daripada sing dewi ini ya mbak ngomong kan iki harus mulai kan mulai rasa ini kan saya harus mulai mulai biasa kontraksi sumpah nonton ibu ngerjain geng bintang teman bapak bertengkar muda aja men es kinto Ini 140/80 mbak, 140/80 naik 10 mbak. Tapi naik dari kemarin. Tapi nanti giliran si melek ini normal sih, nggak ada yang normalnya pinter mbak, kasus mbak. Saya kan masih hipertensi, jadi 140 pun sakit dipun genggam dereng nggih sampun dereng mbak sakit-sakit tangane dipun angkat sampun sakit sekedik-sekedik nggih dibantu kali iki cobi mbak mau ngangkat mbak cobi angkat piyambak monggo nggih dibantu kali niki ini teng mriki mawon boten napa-napa. Dibantu ngangkat nggih. Mboten sah dipaksa nggih. Nek diangkat mriki sakit. Nggih. Tesih sakit nggih. Tesih ngilu. Nggih. Cobi mbah tangane dipun iwangi gedeng. Berarti dinten baik bak dosare dinten dalu nopo enjing siang matemiko bak dosa bak dosa matemiko bikinnya diangkat dilatih sampun
waras meleng. Cobi mbah, nek kaki e pripun? Saged mbah. Coba mangungkang-ungkang, saged. Monggo. Oh, nggih. Pun tak nggih. Nggih, wonten kemajuan nggih, Mbah nggih. Ben dinten ngenten iki nggih, Mbah, nglatih otot-otote, sendi-sendine niki. Jari-jari kaki e saged ngkup-ngkup mboten? Nggih. Nggih. Saged. Sakit mboten? Sakit. Nggih. Nek dipencet ta, Mbak? Dhek iso membegar. Begar. Cuma nek disuruh sendiri enggak bisa. Nggih. Coba Mbak dilatih saking tangane, Mbak. Diangkat ya, Mbak, dibantu kali niki. Nggih. Ditekuk ndhuwur, Mbak. Yang tadi ini buatan saya dipaksa mbak naik pon nyeri diuduk ke melir mungkin dinaikkan melir g semampune mawon buatan saya dipaksa bentitan insya Allah otot-otot ini balik melir mbak normal melir sudah tak naik pijat ngoten niko diurut buatan niki nek nggih nggih niku sarape ben bicarane nggih bicarane boten telo normal malih wonten niku di senam mulut mbah di aja di senam mulut nggih a i nanti kok ben mulutnya mulai normal mulai sakit normal jadi dilatih ingkang niki ini pun kendur otot-ototnya nggih pun mbah mengke ben dinten bae latihan isu awan sore dalu ajeng tilem nonton niko latihan anggenipun apa ben sehat otot-ototnya tiang normal mulai sakit nggih aktivitas mulai sering didin mboten mbah Dede berjemur nonton niko, gih nonton niko, bae dijawil, ayo diterdik dede nonton niko, gih pun bae cekap nonton mawon gih, mang lateng bentinten, insya Allah normal gih, matur suwun gih bae. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.